Selain Nikita Mirzani, pasangan kekasih Amar Zoni dan Irish Bella juga tengah dilanda kebahagiaan. Kemarin, dua sejoli ini telah resmi menjadi sepasang suami istri. Lantas, seperti apa momen kebahagiaan pernikahan mereka? Dan seperti apa detik-detik kegugupan Amar Zoni di saat harus mengucap ijab kabul? Ini dia. Saya terima nikah dan kawinnya Iris Jeti Jirik Debule binti Bapak Johan Gustav Paula Debule dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Prosesi pernikahan Iris Bella dan Amar Zoni telah usai. Keduanya kini resmi menyandang suami istri sesuai dengan impian mereka. Membina rumah tangga hingga nafas terakhir. Namun momen bahagia itu tentu tak mudah dilupakan. Hari Minggu menjadi saksi pernikahan hasil cinta lokasi digelar di kawasan Lembang, Bandung ini. Terlihat hadir keluarga, kerabat, dan para sahabat. Suasana terasa syahdu ketika Iris Bella berjalan menuju meja akad nikah, berjalan pelan berdampingan dengan ayahnya yang asal Belgia itu. Dan mengenakan busana bernuansa biru laut di bawah pepohonan jelas terasa pernikahan dengan konsep terbuka nan alami. Sejenak mata dan telinga tertuju pada ijab kabul yang diucapkan oleh Amar Zoni. Walau terasa tegang dan sempat salah ucap, namun pada akhirnya dengan mantap, penuh semangat dan rasa bangga, mengangkat kedua tangannya melakukan selebrasi setelah dinyatakan sah. Ya, usai prosesi ini, keduanya masih harus menyelesaikan syuting dan pekerjaan lainnya, sehingga jika bulan madu, tak ada yang mengganjal. Cuman nih, atau langsung kerja? Enggak sih, kita kan bulan madu ya? Ya, istirahat sebentar. Istirahat dulu sebentar. Kalau mana boleh sedikit? Masih di seputar Indonesia kok. Seputar Indonesia. Yang pasti pokoknya rumah kedua. Amin. Oke. Indonesia bagian timur ya.